Aha. Jadi gini teman-teman, semua orang yang ada di dunia ini pasti selalu ngalamin yang namanya mimpi. Entah itu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Di sini aku mau cerita salah satu mimpi buruk yang paling nyebelin sepanjang malam aku. Atau juga malam kalian. Mimpi ketemu setan. Yep. Entah di dunia nyata, dunia maya, ataupun dunia mimpi, yang namanya setan itu pasti bikin sebagian orang merinding, termasuk aku. Jangankan melihat langsung, lihat di film aja, beuh, kagetnya setengah hidup. Dan di sini aku menceritain gimana rasanya ketemu setan di alam mimpi. Jadi gini teman-teman, ketemu setan di dunia mimpi sama ketemu setan di dunia nyata itu gak jauh beda. Pasti ada yang namanya terkejut setengah hidup. Kadang, kalau kalian lari, itu justru gerakan kalian lambat banget. Dan si setan seperti karakter Flash yang ada di komik DC. Cepet banget coy. Gimana gak sebel coba? Udah tahu takut, dia malah makin deket. Dan seperti mau meluk gitu. Masih baik kalau setannya itu cewek cantik. Mungkin... Ini mah serem coy, aku juga ogah banget dipeluk sama dia. Tapi untungnya, ketika si setan udah hampir 1 meter, gue keburu bangun. Jadi gak jadi deh dipeluk sama situ setan. Jadi itulah cerita mimpi paling nyebelin part 1 di episode kali ini teman-teman. Berikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan bagi kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu. Oke? Terima kasih. Yoo-hoo!